merespon tegas PSSI karena Emil Audero belum juga merespon. Namun seperti biasa, subscribe dan nyalakan loncengnya dulu ya, supaya kalian gak ketinggalan fakta timnas lainnya. Jika sudah, terima kasih. Sebelumnya, PSSI sudah mendapatkan dokumen dari 3 pemain keturunan yang ingin membela skuad Garuda, yakni Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Shane Patinama. Lalu tersisa satu slot lagi. Sementara itu, PSSI sedang berkomunikasi dengan Emil Audero Mulyadi serta Jordi Wehrman. Awalnya, target pertama PSSI adalah Emil Audero Mulyadi. Akan tetapi sampai saat ini kiper klub Italia Sampdoria itu belum juga memberikan jawaban mau atau tidak. Hasani Abdul Ghani mengatakan jika memang itu yang terjadi, maka hanya 3 pemain keturunan yang diproses untuk memperkuat timnas Indonesia. Oleh karena itu, fokus PSSI sekarang mengejar Jordi Wehrman, pemain berposisi gelandang yang kini memperkuat klub Swiss FC Lucerne. Hasani Abdul Ghani mengatakan bahwa Jordi Wehrman sudah bersedia, namun segala urusan itu harus dibicarakan ke manajernya terlebih dahulu. Sayangnya, manajer Jordi Wehrman dikabarkan sedang berlibur dan tidak bisa diganggu sampai pekan depan. Dikutip dari bolasport.com, Hasani Abdul Ghani mengatakan, "Ya, kalau memang menolak ya sudah, kami cukup dengan 3 pemain keturunan ini saja. Belum ada lagi pemain keturunan yang baru untuk ditambahkan." Ia juga mengatakan bahwa PSSI mempunyai target untuk bisa mendapatkan 4 pemain keturunan sesuai permintaan dari Sintayong. Target itu dilakukan PSSI untuk kualifikasi Piala Asia 2023 yang akan digelar pada Juni 2022 mendatang. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Sampai bertemu di video selanjutnya, dan salam 4 penjuru.